Selamat sore, warga Tulungagung. Sore. Kami dari gabungan pemerintah daerah, dari Polri, Satpol PP, Bitung, memberikan informasi kepada masyarakat bahwa saat ini sedang dilaksanakan PPKM darurat dari mulai tanggal 3 Juli sampai dengan 20 Juli. Untuk itu, bagi warga masyarakat kami himbau untuk tetap di rumah saja. Saat ini tentunya akan ada pembatasan-pembatasan mobilitas untuk kegiatan masyarakat di Tulungagung. Saat ini kita sudah memperlakukan pengalihan arus ataupun pemberlakuan satu arah dari Jalan Ayani Timur, kemudian Jalan Diponegoro, dan juga kegiatan penutupan jalan-jalan aktivitas masyarakat seperti di alun-alun kota Tulungagung. Untuk itu kami imbau kepada masyarakat untuk bisa mematuhi aturan yang sudah diberlakukan. Demikian yang dapat kami sampaikan.